Bagi sebagian perantau, hari pencoblosan tak ubahnya Lebaran yang menuntut pulang ke kampung halaman. Harus mudik, seperti yang dilakukan Hairuman, warga Yogyakarta. Ia sengaja pulang kampung untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2019. Pria yang sehari-harinya berwira swasta ini lebih memilih pulang kampung ketimbang mengurus persyaratan agar bisa mencoblos di kota Tasikmalaya. Kenapa Papa tidak minta A1 saja nyoblos di sini dari sana? Sekalian nengok rumah. Oh iya ya, jadi Bapak rumah di sana. Sekalian gitu ya pulang. Kalau enggak sekalian nyoblos, jarang gitu ya. Hairuman pulang ke kampung halaman menggunakan kereta api dan rencananya akan ke kota Tasikmalaya lagi sehari setelah pencoblosan. Sementara itu, Budi Hartanto, Wakil Kepala Stasiun Tasikmalaya mengatakan, 2 hari menjelang pencoblosan, pengguna kereta api naik hingga 10% bila dibanding hari biasa. Ia menyebutkan, peningkatan penumpang kereta api menjelang pemilu tahun ini didominasi oleh mereka yang berasal dari arah Jawa Timur dan Jawa Tengah.